yang ini kita uji cobakan di dua sistem, Bu. Sistem gate parkir motor dan mobil. Jadi untuk lokasi parkir milik pemerintah daerah, dalam hal ini IRT Monas, untuk tarif parkir reguler bagi kendaraan yang lulus uji emisi yaitu Rp4.000 per jam. Sedangkan bagi kendaraan yang tidak lulus uji emisi, tarif parkir dikenakan tarif parkir tertinggi yaitu Rp7.500 per jam. Bagi pengguna kendaraan dapat tertib melakukan uji emisi sehingga kualitas udara dapat semakin baik dalam rangka mendukung program Pak Gubernur Jakarta Langit Biru.